ya enggak lah, cocok tuh biasa lah, tapi ya ini baru sekarang benar-benar diseriusin sama Nisa untuk menempuh jalur perceraian. Biasanya cocok masalah apa? Banyak lah. Salah satunya mungkin. Banyak lah kalau cekcok mah ada aja ya, hal-hal kecil bisa gitu. Soal anak kah atau enggak anak-anak mah nggak pernah bikin cekcok. Mas Andika, oh, kan ini kan sempat ekonomi ya di seluruh ya. Percocokannya seperti apa? Enggak, alhamdulillah kita selalu diberikan oleh Allah berkecukupan ya. Ada sih soal dugaan KDRT mungkin seperti apa? Ada. Kalau KDRT mungkin saya udah laporin ke polisi kali. Coba boleh ditanya deh. Kan yang ketiga juga berarti nggak ada ya? Nggak ada. Dibilang katanya kelemahan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu kan kelemahan saya pribadi, mungkin saya memang agak-agak tegang. Sebagai laki-laki ya, kita harus memang bisa mengontrol emosi. Itu saya akui. Mas Andika, kemarin kan